Kalau kita buat penilaian, penilaian yang betul, sebenarnya impak peperangan ataupun pertemuan di di Palestin ini, sama ada di Gaza ataupun di Baitul Maqdis, dia membawa kita kepada satu perjalanan yang jelas, iaitu akhirnya kita akan membebaskan Baitul Maqdis. Mana satu hari yang mungkin tidak lama, kita akan bergerak, bergerak sedikit demi sedikit ke arah membebaskan Baitul Maqdis. Jadi apa yang berlaku hari ini, apabila Israel mencetuskan ketegangan ini, kita lihat dia telah, di waktu mana, waktu sebelum itu, beberapa tahun kebelakangan ini, kita tengok usaha untuk normalisasi berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin negara Islam, khususnya di Teluk, termasuk di Maghrib Al-Arabi dan di Sudan. Dan Alhamdulillah, peristiwa ini menunjukkan bahawa usaha-usaha normalisasi itu adalah tidak mewakili kehendak masyarakat, tidak mewakili kehendak ummah. Dan kita lihat bahawa ummah hari demi hari mengambil peranan dia, mengambil tugas dia, peranan dia. Mana kini kita tengok ummah di serata dunia telah bangkit dan menyatakan pendirian dia, menyokong dan bersama dengan perjuangan membebaskan Palestin. Jadi apa yang berlaku ini tidaklah orang kata apa, memberi impak yang negatif sebenarnya dalam konteks masar ataupun perjuangan pembebasan Palestin sendiri, kerana dia semakin merancakkan perjuangan membebaskan Palestin. Seolah-olah kita sudah hampir. Dan apa yang saya sebutkan ini disokong dengan fakta di logistik, di mana kalau kita perhatikan bahawa peperangan berlaku kali ini bukanlah di Gaza, tetapi peperangan berlaku itu di Baitul Maqdis, mana menunjukkan bahawa penguasaan mukawamah Islamiyah ini bukan lagi dalam sempadan Gaza, tetapi dia telah melimpah pergi kepada Baitul Maqdis. Jika sekiranya pertempuran ini berakhir dengan kemenangan kepada pihak apa ni, Qassam ataupun Hamas, maka bermakna kita telah beranjak satu langkah ke depan. Maknanya pertahanan kita bukan lagi berada di sempadan Gaza, tetapi langkah kita telah sampai ke Baitul Maqdis. Jadi ini memberi petunjuk ataupun memberi mesej kepada Israel sendiri bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan apa-apa yang mereka suka di Baitul Maqdis, dan menunjukkan bahawa kawalan kepada Baitul Maqdis itu bukan lagi berada sepenuhnya di atas wewenang mereka. Mereka perlu mengambil kira kekuatan ataupun dasar-dasar yang ada di Gaza, maksudnya kehendak-kehendak rakyat Palestin keseluruhannya, mereka perlu ambil kira. Jadi dia tak rasa, tak boleh anggap dia boleh buat macam dulu, dia boleh buat apa saja.